tapi harganya 30.000, dia mau beli gak? Hah? Apa lo? Kalau gue jualin Indomie harganya 30.000, lo mau beli gak? Indomie apaan anjing? Indomie. Ya Indomie gue. Tapi kalian goreng sendiri, rebus sendiri. Ya iya, kamu maksudnya Indomie aja. Gak boleh. Ada yang mau beli? Ih, masih anget aja. Bagus tuh, bulu mata aku. Bagus gak? Ini lagi. Warganet dikejutkan dengan kabar meninggalnya selebgram dan penyanyi Laura Anna. Apalagi pesan terakhir Laura yang begitu membuat semua shock. Entok, soalnya suka aku kucek-kucek mata aku. Jadi kayak jatuh-jatuh terus suka aku kopek-kopekin bulu mata aku. Ngerti gak sih? Kayak ditarik-tarik gitu. Emang lu bisa kopekinnya? Bisa. Aduh, gatuh. Kak, Lau, kenapa sih upload gambar-gambar ginian? Mending balas dulu DM kita. Kita kan suka chat curhat bareng. Ayo dong ngeliat unggahan dari Laura tersebut. Tentunya unggahan dari IG Laura itu menyiratkan sesuatu yang berbeda. Ya, sesuatu yang membuat kita semakin merinding dan shock dibuatnya, guys. Ya, bagaimana tidak? Wanita berusia 21 tahun yang bernama lengkap Adeline Laura Anna itu menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 9 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kepergiannya, Laura Anna ternyata sempat meninggalkan pesan terakhir. Hal ini disampaikan Laura Anna lewat sebuah video bersama Deddy Corbuzier. Ya, dari kanal Deddy Corbuzier kita tahu sosok Laura Anna mengungkapkan keinginan terbesar dalam hidupnya. Laura menceritakan bahwa dirinya tidak ingin masalah bersama mantan pacarnya menjadi konsumsi publik. Sebenarnya awalnya lu enggak pengen begini kan, ujar Deddy ketika ditanya. Ya, menanyakan kepada Laura Anna. Laura pun membenarkan pernyataan Deddy tersebut. Ini karena ada kejadian demi kejadian gitu intinya. Termasuk ATM, termasuk yang lu bilang toksik, sambungnya lagi. Laura Anna pun membenarkan bahwa sosok Gaga Muhammad adalah orang yang dianggapnya beracun. Ya, sangat toksik, ujarnya dalam keterangan yang diungkapkan oleh Laura Anna. Jadi kalau gitu mendingan udah terus tuntut, kata si Deddy mengimbui. Laura Anna pun membenarkan pertanyaan tersebut serta menjelaskan tentang status Gaga Muhammad dalam proses peradilan. Sudah masuk jadi tersangka tapi belum ketuk palu gitu, katanya. Ya, meninggalnya Laura Anna tentu menyisakan banyak masalah, banyak hal, banyak teman, banyak sesuatu yang tersimpan dan menjadi misteri tentunya. Tentang keinginan Laura Anna pun ia menjawab menginginkan kebahagiaan. Yang lu mau apa sekarang di? Jadi tantanya diri yang saya mau saya bahagia sih pertama, kata Laura Anna. Tentunya dengan ini dia berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Tentunya semoga dia diberikan kebahagiaan. Ya, tentunya juga yang terjadi pada dirinya menjadi sorotan publik kini dan menjadi perhatian para sahabat selebriti setanah air atas kejadian yang menimpa dirinya. Dan inilah berbagai komentar dari netizen terkait mereka yang juga mendengar pesan terakhir, melihat menonton pesan terakhir dari si Anna tersebut. Tentu ini dia, simak, silakan kalian nanti komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.